welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel Vita. So today's video is gonna be about a bullet journal video. Jadi kali ini Devita bikin plan with me untuk bulan Maret. Tepuk tangan dulu dong. Ya, ini karena Devita tidak terlambat untuk bikin plan with me di bulan Maret. Karena ini tanggal 1 ya, kan hari pertama di bulan Maret, jadi enggak kehitung terlambat lah ya. Nah, di sini Devita bikin balon-balonan. Kalau kalian tahu itu balon-balonan, guys. Tapi ini juga cuma adanya di judul aja karena ya Devita kan penganut minimalisme, jadi enggak bikin yang aneh-aneh. Oh ya, di sini Devita mau kasih tahu ke kalian. Jadi beberapa minggu yang lalu Devita tuh sempat beli beberapa marker dan brass pen baru gitu, kayak beberapa merek lain selain Tombow. Nah, ini Devita mau ngetes juga enak atau enggak pakainya. Kalau yang tadi tuh Devita pakainya Crayola. Jadi di bulan Maret ini Devita lebih banyak pakai markernya Crayola ya, untuk cobain aja sih enak atau enggak. Oke, sekarang kita ke monthly log. Seperti yang kalian lihat di sini, monthly log-nya Devita tuh enggak berubah dari sebelum-sebelumnya. Jadi tetap aja bikin seperti itu, kotak-kotak biasa, cuma ada perubahan dikit banget, ntar kalian bisa lihat. Dan di pojok kanan atas itu ada kotak baru. Kalau misalnya kalian belum bisa baca tulisannya karena tuh masih pakai pensil, itu adalah goals of the month. Jadi Devita sekarang kayak kepingin punya goals jangka pendek, kira-kira bulan ini tuh apa yang mau aku achieve berdasarkan goals of the year kayak gitu. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaannya. Devita di sini kasih stabilo atau apa sih namanya ini, matte liner di bagian atas itu untuk nulis tanggalnya nanti. Jadi Devita mau sedikit ada perbedaan gitu supaya nggak bosen aja. Seperti yang kalian lihat di sini, ini Devita lagi pakai marker yang Crayola warna hitam, dan semua marker yang warna hitam di sini adalah milik Crayola karena Tombow-nya Devita yang warna hitam udah agak memudar, kayaknya udah mau habis. Jadi Devita akan pakai si Crayola aja begitu. Oh iya, kemarin ada yang nanya ke Devita itu untuk ukuran kotaknya berapa. Devita pakai ukuran 3x3 cm per kotak. Kalian terserah sih mau pakai ukuran berapa, yang penting dicocokkan sama ukuran bukunya kalian, karena biasanya tiap kertas atau tiap buku itu beda-beda. Lanjut, kita ke halaman berikutnya. Ini ada blog post tracker yang Devita gabungkan sama yang bagian bawah itu adalah YouTube tracker. Nah, di blog post tracker ini Devita strict mau bikin seminggu satu kali aja postingnya. Soalnya kalau seminggu dua kali itu cukup time consuming, akhirnya Devita nggak bisa ngerjain yang lain. Kayak misalnya nggak bisa konsisten bikin video di YouTube, nggak bisa konsisten bikin konten juga di Instagram, kayak gitu. Jadi karena ini ada 5 minggu, Devita bikin ada 5 hari. Devita kan uploadnya setiap hari Jumat, jadi ada 5 Jumat di bulan ini. Sampailah kita di Habits Tracker. Untuk Habits Tracker di bulan ini, formatnya nggak berubah dari bulan yang sebelumnya, karena Devita merasa ini format yang tetap paling efektif buat Devita. Tapi ada beberapa aktivitas yang Devita kurangin, karena ternyata bulan lalu tuh Devita nggak terlalu ngisi aktivitas tersebut. Jadi buat kalian yang juga merasakan hal yang sama seperti Devita, aduh aku udah bikin Habits Tracker, tapi kok nggak aku konsisten isi ya? Ya udah, nggak masalah guys, jangan lupa kalau misalnya si bullet journal itu sifatnya memaafkan, pemaaf gitu loh orangnya. Jadi kalau misalnya memang kalian nggak sering isi, berarti itu nggak begitu esensial buat kalian, dan bulan depan berarti nggak perlu dipakai kayak gitu. Jadi di sini Devita akhirnya memampatkan aktivitasnya hanya untuk 6 aktivitas aja. Akhirnya kita ke mood tracker. Nah, di mood tracker ini Devita sempat bingung mau bikin model mood tracker itu seperti apa. Tiba-tiba muncul ide, ya udah bikin daun aja. Jadi gampang, ntar Devita tinggal ngewarnain daunnya sesuai dengan moodnya Devita. Devita juga akan kasih keterangan di bagian bawah. Jadi waktu Devita seneng banget, Devita pakai warna apa. Waktu Devita harian tuh biasa aja pakai warna apa. Dan waktu Devita sedih harinya itu Devita pakai warna apa. Bikinnya 3 aja biar nggak bingung. Terus kemudian selanjutnya ada project brief. Project brief ini salah satu
halaman yang cukup penting buat Rivita karena ada beberapa project yang harus Rivita isi ketentuannya, briefnya seperti apa, jadi Rivita nggak sampai miss atau lupa. Finally, ini adalah spread yang terakhir yaitu weekly log. Rivita nggak ingat Rivita udah pernah bahas ini atau belum. Maksudnya Devita tuh pakai weekly log itu formatnya udah berubah dari yang biasanya, karena yang kemarin itu Devita sempat merasa kok kurang ya tempatnya, jadi Devita bikin format yang baru. Nah, kalau misalnya kalian bingung itu garis apa di tengah-tengah, itu untuk memisahkan antara event dan aktivitas hari tersebut. Tapi di sini ada kesalahan Devita waktu nulisnya, karena biasanya untuk Sabtu Minggu kan Devita bikin jadi satu yaitu weekend. Tapi ternyata di sini tuh Devita bikinnya satu hari satu, jadi ada full 7 hari. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Bisa jadi juga ini Devita kayak trial and error. Jadi kayak Devita mau coba untuk kalau misalnya Sabtu sama Minggunya itu dipisah, apakah cukup atau kayak gimana? Terus kemudian ini Devita ada yang lupa di monthly log, Devita belum nulis harinya, jadi Devita baru tulis sekarang. Terus ini Devita juga baru tulis untuk hari dan tanggal upload pada blog dan YouTube. Sudah selesai, sekarang tinggal finishing aja, melengkapi apa yang harus dilengkapi. Setelah ini Devita akan kasih flip through ke kalian dari awal sampai akhir. Plus di sini Devita juga mau kasih flip through untuk bulan Februari. Jadi ini Devita mau kasih contoh buat kalian seperti apa sih kalau ngisi bullet journal itu. Tuh kan ada mood tracker yang enggak keisi. Enggak masalah, guys. It's okay. So yeah, I hope you guys enjoy this video and please click thumbs up if you like. Plus you can share it to your friends and last but not least subscribe to make my day. Bye-bye. Mwah.